Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Rizpada di channel kesayangan kita Opinio Channel. Oke sahabat Opinio Channel, sekarang saya berada di Candi Pasar. Letak Candi Pasar ini di lereng Gunung Kawi sebelum arah menuju ke Keraton Gunung Kawi. Di sini lokasinya sangat luas, sejuk, banyak pepohon-pohonan, terutama pohon pinus. Di sini udaranya dingin. Kalau buat bersantai enak di sini, sahabat. Dan menurut sang penjaga lokasi sini, di sini terdapat dua petilasan, yaitu makam dan petilasan Eyang Dipo atau yang disebut dengan Eyang Semar. Baik sahabat, disinilah petilasan atau makam. Yang sebelum memasuki makam ini seperti ada gapura pohon dua besar nih sahabat, dan diselimuti kain kotak-kotak berwarna hitam putih nih sahabat, seperti masuk ke sebuah lorong gaib. Dan di dalam petilasan ini, makam tersebut, di batu nisan itu tertulis makam Nyai Lanjarsari atau Nyai Juar Manik. Di makam ini tidak ada jenazahnya sahabat, ini hanyalah sebuah petilasan. Dan Nyai Lanjarsari kemungkinan mempunyai hubungan erat dengan Eyang Dipo atau yang disebut Eyang Semar. Tempat lokasi ini dulunya adalah tempat persinggahan Eyang Semar dan Nyai Lanjarsari ini sahabat. Benar-benar di sini suasana sangat hening sahabat, sepi dan juga sejuk. Di lokasi Candi Pasar ini sangat luas sahabat, halamannya sangat luas, dikelilingi pohon-pohon pinus dan juga ada bunga-bunga yang berwarna-warni nih sahabat. Oke sahabat, sekarang saya menuju ke Candi Pasar yang menurut sang penjaga atau cerita-cerita sekitar sini, Candi Pasar ini dulu adalah tempat singgah Eyang Dipo atau Eyang Semar untuk bertapa dan menerima wangsit. Nah, disinilah sahabat tempat Eyang Dipo atau Eyang Semar singgah dan bertapa di sini sahabat. Dan candi pasar ini tidak terlalu tinggi, melingkar bulat, mungkin ketinggiannya hanya sekitar 1,5 meter. Dan sepertinya candi ini sudah dirubah atau diperbarui lagi karena terdapat batu bata di sekitar Candi Pasar ini sahabat. Kenapa dinamakan Candi Pasar sahabat? Menurut cerita sang penjaga dan beberapa warga di sekitar sini, di tiap-tiap hari tertentu pada malam hari terdengar suara orang seperti bertransaksi sahabat.
seperti di pasar ramai sekali. Seperti orang jual beli, mirip seperti di pasar sahabat. Suara perempuan, suara laki-laki, suara anak itu sangat terdengar jelas menurut beberapa warga dan sang penjaga di lokasi ini sahabat. Maka dari itu candi ini, tempat ini dinamakan Candi Pasar. Oke sahabat, demikian penelusuran saya di Candi Pasar. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan para sahabat Top New Channel. Baik sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.